Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum tani, para petani, dan profesi yang lainnya, saya Anto Citra Channel kembali turun ke sawah untuk menyaksikan panen raya padi di Kabupaten Subanggai. Saya lagi meninjau kegiatan para petani yang lagi memanen padi, guys. Baik, guys. Saksikan ya. Petani di Kabupaten Subanggai, khususnya di Kecamatan Binong, menanam jenis padi varietas ketan gendel. Ketan ini sangat berkualitas, guys. Di samping hasilnya yang banyak, per hektarnya mencapai 8-10 ton, guys. Baik, kita saksikan ya para pekerja yang lagi memanen padi. Oke. Para petani bekerja dengan giat dan semangat, guys. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh para petani, guys, yaitu musim panen padi. Mereka menunggu saat panen dari awal tebar sampai proses pertumbuhan padi, dan sekaranglah, guys, saatnya tiba, yaitu panen padi. Padi di sini adalah padi varietas ketan gendel atau ketan citra, guys, yang kualitasnya sudah tidak diragukan, sampai hasil berasnya juga sampai diekspor ke luar negeri, guys. Oke, lanjut ya, guys. Thank you.
memisahkan butiran padi dari tangkainya dengan menggunakan rontokan atau disebut juga gerabagan, guys. Masih menggunakan mesin yang manual ya, guys, bukan pakai komen ya, guys. Oke, lanjut lagi ya, guys. Ingin rasanya saya lebih lama menemani Anda untuk menyaksikan petani yang lagi panen padi. Namun waktu jualah yang harus memisahkan kita ya, guys. Kita ketemu pada konten-konten saya berikutnya. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.